Pemirsa, kuliner khas Palembang tidak hanya pempek saja. Ada juga yang namanya roti ragit yang disajikan dengan kuah kari. Kuliner yang mirip roti jala dari India ini semakin lengkap bila ditambah taburan daun salam dan irisan cabai. Inilah roti ragit khas Palembang. Kuliner yang satu ini mirip roti jala dari India. Bentuknya bisa segitiga atau dadar gulung, dipadukan dengan kuah kari yang gurih. Roti ragit seperti jala laba-laba yang kaya rempah ini dijual di Arjuna Sako, Palembang. Bahannya dari tepung, telur, dan daging ayam ditambah kuah kari. Enak, gurih, agak pedas-pedas gitu, mantap rasanya. Harga seporsi roti ragit hanya Rp6.000 saja. Nah, jika Anda berkunjung ke Palembang, Sumatera Selatan, jangan lupa ya, mencoba roti ragit dan rasakan sensasi gurihnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan.